Okey, kita tengok soalan yang pertama. Ini soalan revision set yang pertama. Set yang pertama. Okey, seloknya kita akan senaraikan dulu. P ni adalah prime number. Kita punya rujukan kita adalah prime number. Prime number ni adalah nilai yang tepat lah. Nilai yang tepat. So kita akan senaraikan bermula daripada prime number ni negatif termasuk tak? Negatif. Masuk tak negatif? Tak. Masuk kan? Dia kena ambil nilai positif saja. So bermula dengan 2, 3, 5 dan 7. So yang ni je. Nilai negatif tak boleh. Sebab prime number ni dia hanya boleh bahagi dengan dua cara je. Nombor satu dan nombor yang sama. Jadi kalau kita ambil katakan contoh negatif 2, memang 2 ni termasuk dalam prime number. Tapi bila ada negatif, sepatutnya kita akan bahagi dengan 1 atau nombor yang sama. Kan, nombor yang sama. Okay, tapi ada cara yang ketiga. Maksudnya negatif 2 ni saya boleh bahagi dengan negatif 1. Yang ketiga ni yang buatkan dia tak termasuk dalam prime number. Dia sepatutnya dua cara je. Bahagi dengan 1 ataupun nombor yang sama. Kan? Nombor yang sama. Negatif 2. Okay, so ada cara yang ketiga. Yang ketiga ni yang kita reject. Okey, kemudian Q pula. Q ni kena ingat bila buat dalam bentuk interval ni yang saya tengok ada yang salah ni. Sebab Q ni dia termasuk nombor perpuluhan. Kemudian dengan titik pula, negatif 3 dia bermula pada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2. Tak boleh. Dia termasuk ni. Dia buat interval ni maknanya dia number tu. Maksudnya di semua number tu pun termasuk. Jadi kalau kita nak jawab untuk yang pertama ni, untuk yang P ni kan, P union Q. Jadi selalunya kita akan buat dalam bentuk number line. Kalau kita buat dalam bentuk number line, negatif, okay, katakan kita ambil Negatif 4, negatif 3, negatif 1, 1, sorry, 0, 1 dan seterusnya lah. Sampailah 2. Okay. Jadi kalau kita lukis yang Q ni, kalau kita lukis Q, kita jangan ambil nombor negatif 4 tu. Dia kena open. Open. Kemudian sehinggalah 2 termasuk. Okay, kemudian kita akan buat line ni. Line ni maksud dia decimal number pun termasuk. Macam 1.9 masuk, 1.5, 1.6, 1.1. Ada banyak nombor ni. Okay. Kecuali kalau P, ni tadi Q, ini adalah Q. Ini Q. Kalau P memang dia akan ambil nilai tepat. Dia akan ambil nilai 2, kan? 2. Kemudian sambung lagi 3, 3, 5 dan seterusnya. Okay, nah, bila kita buat union, maka jawapan dia sepatutnya kamu akan tulis, kita akan ambil nilai negatif 4, open, sampailah 2, sampai 2, close interval. Kemudian kena gabung dengan nilai 3, 5 dan 7. Kena buat macam tu. Yang ni dalam bentuk interval. Jadi jangan tengok ada yang jawab nilai tepat. Ada yang ambil negatif 3, ada yang ambil negatif 2, negatif 1 kan. Tak boleh. Dia mesti dalam bentuk interval. Okay, kemudian untuk yang kedua pula. Yang kedua, kita nak cari intersection. P intersect Q. Intersect Q. Maksudnya kita akan ambil yang bersilang sama dengan berapa? Apa jawapan ni? Cara yang bersilang? Dua. Dua je kan? So ini okey. Ini jawapan ni 2. Pastikan buat single set 2. Okay. Saya tengok yang salah tu yang satu lah. Yang pertama ni.
Ramai yang anggap ini adalah not integer. Salah, dia adalah bentuk integer. Okay. Untuk soalan nombor satu lah. Dia salah yang pertama je, B satu. Jadi kita ingat balik masa kita belajar inequalities. Inequalities ni dia ada peraturan. Dia ada peraturan. Kita tak boleh cross multiply. Kita tak boleh buat. Terus saya buat 2x minus 1 more than or equals to x squared. Siapa yang buat ni salah. Dia ada peraturan dia. Kita boleh buat cara ni kalau dia bukan simbol besar. Dia sama dengan dia. Ha, kalau sama dengan betul. Ramai yang suka buat begini. Sebab kita dah terbiasa di sekolah. Sekolah biasa dia akan guna sama dengan. Sekarang ni kita melibatkan lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi apa yang kita buat, step yang pertama dia mesti bawa. Dia mesti bawa ke sebelah kiri. Dia tak boleh cross multiply. Dia mesti buat cara macam ni. Lebih besar dan sama dengan kosong. Dia tak boleh darat silang. Kemudian kita akan samakan denominator dia. Okay, kemudian kita akan cross multiply. Okay, yang ni pun kena hati-hati ni. Untuk lebih mudah, jadikan kuasa 2 ni, dia mesti positif. Jadikan dia positif. Okay. Ha, jadi bila kita ubah, bila kita ubah ni, target ni jadikan dia positif. Maka semua ni akan berubah, termasuk termasuk simbol ni. Ha, sebab inequality ni, dia ada peraturan. Kita ubah je dia ni, maka semua akan berubah, termasuk simbol. Lebih besar dengan lebih kecil. Ini dia punya peraturan dia. Ini yang kamu kena hati-hati. Ramai yang kita dah terbiasa kan, sama dengan. Jadi kalau macam ni, ada yang ramai buat. Bila X, terus kekalkan lebih besar dan sama dengan. Itu yang salah tu. X lebih besar dan sama dengan negatif 5. Salah tu. Sebab tujuan kita nak tukar ini je. Tapi inequality dia semua akan bertukar, termasuk simbol lebih besar, lebih kecil. Jadi untuk kat sini, kita kembali. Saya tukar dia punya simbol negatif ni, positif. Kemudian ini akan jadi negatif. Kita tukar je. Tukar je. Tetapi yang ni pun akan bertukar. Okay. Ha, yang bawah ni tak payah ubah lah. Okay, boleh takkan ni? Faham tak? Boleh. Okay. So hati-hati ya. Yang ni ramai yang buat silap kat sini. Okay. Sebenarnya nak tukar negatif tu je. Okay. Kemudian untuk yang di atas tu, kita sebenarnya kita boleh factorize. Ha, ini pun ada juga yang buat silap. Dia sepatutnya dia X tolak 1. Dalam calculator dia akan beri jawapan 1 je. Ha, tetapi sebenarnya dia kena buat ada kuasa 2 tu. Dia tengok ada yang hantar tu, tak ada kuasa 2. Dia hanya buat X tolak 1. Memanglah calculator tu akan bagi satu jawapan. Tapi bila kita tengok ni bentuk kuadratik, maksud dia dia ada kurungan kuasa 2. Pastikan dia mesti kuasa 2 juga supaya dapat X kuasa 2. So hati-hati dengan kuasa 2. Okay, kemudian step berikutnya, bila kita nampak je ni kan, biasanya kita akan buat dalam bentuk sine table. Okay, ha, kalau bentuk kuadratik saja kita akan guna graf. Okay. Jadi seterusnya kita akan buat sine table, tetapi kita mulakan dengan ambil nilai sempadan dia. Ni nilai sempadan dia, kalau kita samakan dengan kosong, maka X yang pertama berapa nilai dia? X yang pertama. Hello? Hello? Dengar tak? Seorang jawab. Hello, dengar tak? Dengar. Ha, dengar. Okey. So kalau saya ambil yang hantar tu sama dengan kosong, maka X yang pertama berapa? Nilai sempadan dia. Ni, keberatan ni. X sama dengan? 1. Yes, 1. Eh? Kita andaikan yang ni sama kosong. Kemudian yang di bawah apa sama? Ni, kita akan dapat X sama kosong. Ini sebenarnya bukan jawapan. Dia ni step untuk kita nak buat table, sine table. Kita kena ambil semua sempadan yang ada ni.
Berdasarkan ni kalau sama kosong dapat satu. Ni kalau sama kosong dapat kosong. Ni kalau sama kosong dapat x sama dengan berapa? Hello. 2 ke 1 per 2? 1 per 2. Yes, 1 per 2. Okay. Ha, ingat, ini bukan jawapan. Eh? Ini step untuk kita nak buat sign table. Kita perlukan sempadan. Jadi selepas tu baru kita buatlah sempadan. Ada 3. Pastikan ikut susunan. Bermula daripada kosong. Kemudian kita ada setengah. Dan akhir sekali kita ada 1. Kemudian ha, bila saya tengok ni, ada juga yang buat sign table ni salah juga. Okay. Patutnya kita kena ambil semua faktor yang ada ni. Ada yang buat dia ambil satu je. Salah. Jadi kalau ada kuasa 2, letak je kuasa 2. Okay. Ha, yang di bawah kita ada x. Kemudian yang bawah lagi adalah 2x tolak 1. Okay. Ha, so hati-hati ni. Saya tengok ada yang salah kat sini. Okay. Ha, jangan ambil x tolak 1. Kalau x tolak 1, nanti bila kita uji, tanda dia akan lain lah daripada jawapan. Okay. Ha, jadi pastikan semua faktor ni kena masukkan ke dalam table. Walaupun mungkin ada nombor kat atas ni. Contoh eh. Kerana mungkin kita akan jumpa contoh negatif 4 per x 2x tolak 1. Kalau jumpa yang macam ni contoh kan, maka bila kita buat table ni, negatif 4 pun kena tulis ni. Negatif 4, negatif 4 kena tulis. Kemudian yang di bawah x, x dan 2x tolak 1 kena tulis. Walaupun dia nombor. Okay. Jadi jangan satu pun kita tinggal lagi. Kemudian kita pilih nombor. Pilih nombor sesuai. Katakan dalam range ni negatif 1 boleh. Ambil yang mudah-mudah je. Ini 0.5 mungkin 0.1. Ini mungkin 0.8 boleh. Ambil yang mudah. Kemudian kita ganti kat sini. Okay, so kalau kita ganti, kalau jumpa yang macam ni, kita ikut logik sikit lah. Tak kisahlah nilai dia negatif ke positif. Bila kuasa 2, memang dia akan dapat positif. Dia mana akan positif. Jadi sebenarnya kalau kat sini, kita jangan buang masa. Okay. Ha, tak payahlah kita masukkan nilai ni. Setiap kuasa 2 mesti positif. Jadi kalau macam ni, kita letak je semua positif. Sama juga kalau macam tadi saya suruh buat negatif 4 kan. Kalau saya letak sini negatif 4, nombor negatif 4. Negatif 4. Tak kisahlah apa jenis nilai. Masalahnya mana boleh ganti dekat negatif 4 ni. Maka untuk baris yang pertama ni, kalau kata kena sini negatif 4, semua letak negatif. Negatif, 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 negatif. Macam tu. Sama juga kalau katakan, bukan negatif 4. Katakan soalan dia ada positif 4. Positif 4. So kita masuk kat sini. Positif 4. Bila positif 4, kalau kita ganti nilai pun, tak ada tempat kita nak ganti. Tapi nilai tu adalah positif. Jadi kita buatlah semua ni positif. Okay. So hati-hati. Sebab dalam soalan exam ni, kadang-kadang dia lain daripada kuliah. Lain daripada yang biasa. Kadang-kadang dia akan buat kelainan tu dengan cara dia akan masukkan nombor. Biasa kita masukkan faktor. Kadang-kadang soalan yang berubah sikit je, kita masukkan nombor. Ha, jadi kita jangan tinggalkan nombor tu. Jadi ni masukkan. Kemudian bila kita ganti ni, ha, ni mudahlah ikut dia punya simbol dia. Positif, positif, positif. Okay, ha, ni kalau ni kita gantilah. Nanti negatif 1, negatif 2, tolak 1, negatif 3. Yang ni akan jadi positif ke negatif? 0.2, tolak 1. Negatif. Negatif. Kalau masukkan 0.8, 1.6, tolak 1. Positif. Yes. Kalau masukkan 2? Positif. Yes. Kalau ikutkan peraturan, patutnya kita akan ambil ni positif bahagi dengan hasil darab 2 ni kan. Kalau ikutkan peraturan ni lah. Tapi kalau kita nak mudah, kamu darab dia semua ni. Hasil yang sama. Okay, so kita akan dapat ni positif, negatif. Ini kita punya perasan, kita punya jawapan ni. Okay, kemudian jawapan kita sebenarnya berada di sini. Berada di sini. Kita patah balik. Sebelum table ni, apa simbol dia? Lebih kecil, maka pilihlah perasan negatif. Perasan kita yang ni lah. Perasan negatif. Maka dari segi penulisan dia, kita akan ambil jawapan dia x di antara kosong dan setengah. Ha, kan? Maknanya masa saya buat ni,
Walaupun soalan ini ada sama dengan, kita abaikan dulu. Kita abaikan dulu, kita buat sehingga dapat jawapan. Untuk jawapan akhir ni, baru kita tengok. Perlu tak kita letak sama dengan? Jadi kita kena ingat, yang letak sama dengan ni, untuk nombor sempadan yang berada di atas. Macam ni lah. Ha, kalau ikut sini, nombor ni saja yang boleh sama dengan. Sebab dia berada di atas. Yang ni, sempadan ni, hasil daripada bawah ni. Yang ni pun sama. Bila hasil daripada bawah, kita tak boleh letak sama dengan. Maka untuk jawapan ni, kekal. Tak payah buat sama dengan. Kecuali kalau katakan saya ubah, saya dapat jawapan N besar pada kosong, kemudian kurang daripada satu. Nombor satu. Bila ada nombor satu kat sini, ha, tengok nombor satu tu adalah di atas. Maka baru kita tambah sini sama dengan. Baru kita letak sama dengan. Kalau kita gunakan jawapan sekarang ni, kosong dan setengah ni memang tak ada sama dengan. Sebab dia punca daripada bawah. Okay. Ha, jadi untuk kalau soalan sama dengan, kita akan abaikan dulu. Bila kita dah siap, baru kita tengok perlu tak kita letak sama dengan. Okay. Kemudian hati-hati dengan soalan. Kalau soalan perlukan dalam bentuk set, solution set, maka jawapan akhir dia mesti ubah sikit cara penulisan. Kena ubah macam ni. Ini kalau soalan minta. Kalau soalan minta dalam bentuk solution set, maka mesti berhenti di sini. Baru dapat markah J1. Kalau kamu tak buat ini, sedangkan soalan minta, maka J1 ni tak dapat. Jadi kurang satu markah. Walaupun jawapan dia betul. Okay. Ha, cuma kita penulisan jawapan akhir tu tak ikut soalan. Okay. Soalan yang kedua, okay. Soalan yang kedua ni kita nampak eksponen tapi dia ada sama dengan. Kalau ada sama dengan, kita boleh buat cara biasa. Maknanya kita boleh buat darab silang. Yang tak boleh darab silang tadi kalau ada simbol lebih besar atau lebih kecil. Okay. Ha, so yang ni tak ada masalah, kita boleh darab silang. Ini saya buat cara ni. 12 tambah 4 eksponen x sama dengan 12 tambah dengan 6 eksponen x. Ini saya darab silang ni. Okay, boleh buat eh. Kecuali kalau ada lebih besar lebih kecil tak boleh. Okay. Kalau ada lebih besar lebih kecil, cara dia kita kena bawa ni ke sebelah kiri. Dalam bentuk fraction ni kena bawa ke sebelah kiri. Okay. Ha, kalau sama dengan boleh tak senang. Okay, kemudian kena hati-hati lah. Ini 12 ni kita boleh cancel. Maka kita akan nampak bentuk 4 eksponen yang kecil. Okay, kemudian kita kumpulkan eksponen. Kita kumpulkan eksponen. So 6/4 ataupun saya boleh dapat 3/2 lah lebih kurang. Selepas kita pemudahkan 6/4 tu adalah 3/2. Okey, kemudian ingat balik hukum indeks. Kalau bahagi dia akan jadi tolak kan. Kuasa ni jadi tolak. Jadi saya akan dapat tolak X, tolak X lagi. Dengan apa nilai itu? 2X. Okey. Ataupun nak buat 3/2 ataupun nak buat 1.5 pun boleh. Okay. Mana-mana boleh. Kita sekarang dapatkan nilai X. Jadi kalau kita nampak eksponen, nak turunkan ni X ni, kita mesti guna log. Tapi kalau kita nampak base E tu elok ln. Guna ln. Ataupun nama lain ni lah natural log. Okay. Kemudian bila ada ln kiri kanan, kuasa boleh turun. Okay. Kemudian nanti kamu guna calculator je lah. Ini nanti kamu akan dapat lebih kurang negatif 0.203. At least kamu buat latih di semua page. FX, istilah ni digunakan piecewise. Maksud dia, kita punya function ni dia bukan satu. Biasa kita akan tulis function boleh satu je. Tapi bila kita tulis FX ada lebih daripada satu. Okay. Jadi kita akan tengok. Kalau function yang pertama fx, apa kali nak beli apa ni? Okey, yang pertama kita akan dapat. Okey, yang pertama adalah fx sama dengan x. Okay, tapi x fx sama dengan y ni dia ada bersama dengan dia punya range dia. So kita akan tulis letak di sebelah. Ni untuk yang pertama. Yang kedua pula kita ada ni. Okey, jadi kita akan tulis fx yang kedua x kuasa 2.
4x more than or equal to 0. Ini yang dipanggil piecewise function. Maksudnya kita tulis satu function fx, tapi kita ada dua, tergantung kepada syarat. Okay. So ini dua mata. Okey, untuk soalan B pula. Untuk soalan B, given gx, given gx equals to exponent to the power of negative x plus 2, find g o f. Maksudnya untuk soalan yang pertama ni, kita ada dua soalan. Yang pertama, find g o f, kemudian evaluate. So ada dua soalan ni. Okey, kita dapatkan dulu g o f. Jadi kamu ingat balik convergent function, bagaimana kita nak kira ni. So ingat, kita akan bermula daripada sebelah kanan, gantian daripada sebelah kanan, kemudian baru kita buat function g. Okay. Jadi kita akan ganti dulu, dalam dia adalah fx. Okey, dalam dia adalah fx. So, kalau kita ikutkan sini, fx ini kan ada dua. Bila ada dua, maksud dia g o f ni, dia akan jawapan dia ada dua juga. Dia akan ada dua juga. Jadi yang pertama, kalau saya gantikan fx ni dengan x, maka kita akan dapat gx. Itu yang pertama. Maksudnya kita tak pasal jawab dua juga, sebab fx ni ada dua. Kita tak boleh sukati nak pilih atas atau bawah, kena pilih dua-dua. Jadi untuk lebih besar dan sama dengan kosong, kemudian ini tak boleh gini. Kemudian sama dengan, so g o f x equals to, ada dua function g x, salin lah ni, eksponen negative x tambah 2, 4x less than 0. Untuk g x squared, ni maksud dia, setiap tempat x ni kena ganti dengan x kuasa 2. Maksudnya bentuk ni kita akan ambil lah, kita akan ambil, tetapi yang tempat x ni kena ganti x kuasa 2. So hati-hati, dia macam lebih kurang je kan. Jadi x ni ganti dengan x kuasa 2. Okay, so settle untuk soalan yang pertama, find g o f. Ada sana setakat ni? Okey tak ni? Okey. Ada ya? Okey. Ini kamu cuma apa yang kamu buat tu. Kemudian soalan seterusnya, evaluate g o f in bracket 2. Okey, maksud dia sekarang ni, bila kita pilih ada nombor, maka kita kena buat pilihan atas atau bawah. So kita nak guna yang mana ni? Atas atau bawah? Bila x sama dengan 2. Bila x sama dengan 2, atas ke bawah? Bila atas ke bawah? Kita kena ambil yang di bawah, sebab nilai x sama dengan 2 ni untuk range lebih besar daripada kosong. Okay. Jadi hati-hati kita pilih. So saya pilih yang kedua, tapi gantikan x tu dengan 2. So 2 kuasa 2 tambah 2. So jawapan kita adalah e kuasa 92. Tolak 4 tambah 2. Ini kena hati-hati yang pengiraan ni. Okay. Jangan jadikan positif lah. Ada yang jawab 4 tambah 2, dah e kuasa 6. Salah. Jawapan dia adalah e kuasa 92. Okay. Kemudian apa lagi soalan dia? Okay, ini settle untuk soalan tu. Kita tengok. Oh, okay, kita nak cari hx. Okay, kita nak cari hx. Sedangkan dalam soalan ni mana tu? Okay, jadi kita akan ambil d2 hogx. Ini dah diberi. Okey, jadi step yang pertama, jangan lupa convergent function bermula daripada kanan, lepas nanti baru kita buat gantian. Please. Jadi saya akan buat sebelah kiri. Okey, gx tadi adalah yang ni, eksponen kuasa negative x. Jadi kita akan buat eksponen kuasa negative x tambah 2. Maksudnya kita gantikan g tu. Gantikan g dulu. Okey, sepatutnya bila kita dah buat step gantian yang pertama ni, sepatutnya kita akan ganti dalam fungsi h. Masalahnya h ni tak ada.
Ha, eh? Bila tak ada, maka kita kena ubah cara lah. Ubah cara tu sikit. Kita akan guna gantian. Saya akan gunakan gantian dalam ni. Saya gantikan dengan you. Ha, gantikan dengan you. Jadi kita kena ubah cara. Kita akan buat cara ni sebab his ni tak ada. Function tu tak ada. Ini tak ada. Bila tak ada, kita gunakan let you. Maksudnya, daripada sebutan X ni, kita akan tukar kepada sebutan you. Semua ni dalam sebutan you. Jadi kita start dengan let u equals to exponent of x plus 2. Kemudian kita kena ubah y. Ubah y supaya kita akan dapat x tu sebagai tajuk. Okey. So saya akan ambil ln u. Ln u ni saya ambil ln. Ni tujuan ni saya nak turunkan x ni. Okey, ini tukar ln u sama ini dah boleh cancel. Negatif x tambah 2. Maka x ni adalah 2 tolak ln u. Okey. Jadi yang ni, yang sebelah kiri ni saya nak ganti untuk yang sebelah kiri ni. Yang ni yang sebelah ni, sebelah kanan ni, saya nak ganti untuk x ni. Supaya semua sekali ni dalam sebutan u. Okey. Jadi saya boleh tulis balik. Daripada sini saya akan tulis balik HU sama dengan eksponen kuasa X patutnya. Tapi X ni tukar 2 tolak ln U. Ni X. Ni X tolak 2. Okay, jadi kita nampak sekarang ni semua sebutan dalam U. Okay, ini 2 tolak 2 kosong. U kuasa negatif ln U. Okey, bila sampai di sini, kamu kena ingat balik properties. Properties kita, kalau untuk eksponen, pastikan bila eksponen kuasa ln x, pastikan antara eksponen dengan ln ni jangan ada nombor. Jangan ada negatif. Okey. Dia boleh hilang ni jika eksponen kuasa ln. Jadi kalau ada 2, katakan nombor 2 kat sini, 2 ln x, 2 kena buang naik atas. Dia akan jadi e ln x kuasa 2. Okey. Kemudian yang kedua, kalau kita bermula dengan ln, pastikan ln ln e, ha, baru dapat x. Maksudnya ingat cara ni. Maka yang negatif ni kita kena bawa dia naik ke atas. Jadi saya akan teruskan. Dia akan jadi eksponen ln u kuasa negatif 1. Okey. Saya kena bawa naik ke atas supaya saya boleh gunakan properties ni. E kuasa ln dia boleh hilang. Kalau ada pemisah tak boleh. Okey. Maka bila dah berjaya macam ni, kita akan tulis u kuasa negatif 1 ataupun dia sama dengan 1 per u. Okey. Kemudian hati-hati sebab soalan ni dia bukan tanya u. Kita yang saja create gantian kepada u. Jadi untuk jawapan akhir ni, untuk jawapan akhir pastikan kita tukar dalam sebutan x. So jawapan dia 1 per x. Okey, maknanya kita tukar gitu je. Sebab kita nak ambil bentuk dia. Kita nak ambil bentuk dia. Okey, yang pertama kita nak cari values of a and b. Okey, kita dah diberi W equals to A plus BI. Kemudian kita ada maklumat tambahan W equals to 4. Okey, yang pertama kita tengok simbol ni, modulus. Jadi kita ingat balik. Ini dulu saya dah bagi nota ni. Kalau yang pertama, kalau kita bincang real number, kalau kita bincang real number, modulus tu maksudnya nilai tu sentiasa positif. Ini kalau kita bincang real number. Okay. Tapi kalau kita bincang complex number, modulus ni maksud dia adalah square root. Setiap nombor tu kuasa 2. Okay. Ini kalau kita bincang complex number. Jadi hati-hati dengan simbol yang sama tapi maksud berbeza. Okay. Yang ni kena hati-hati. Walaupun saya kuasa 2 ni, yang ni okey lah 2 kuasa 2. Yang ini jangan masukkan I tu sekali. Ok,
Kita hanya ambil nombor saja. Kita hanya ambil nombor je. Tengok ada yang masukkan I tu sekali. Jadi sepatutnya yang ni je. Ni dua, settle satu. Kemudian ni, nombor saja. I tu tak terlibat. Okey. So jangan masukkan negatif 3i. Nanti jawapan dia akan jadi lain. Kalau kita masukkan I tu. Sekarang I tu kita abaikan. Jadi kamu kena ingat, kalau nombor, simbol modulus ni, simbol absolute value ni, dia akan sentiasa positif kalau real number. Kalau yang ni jangan tulis pula 2 tambah 3i. Okay. Ha, yang ni kalau complex number, dia maksudnya adalah square root of real part squared plus dengan imaginary part squared. Okay. Ha, so hati-hati yang ni. Jadi kita sambung balik. So modulus daripada modulus of W equals to 4 A plus BI. So sebelah kiri ni kita akan ambil A squared plus B squared. Okay. Kita ada ni A plus B squared, A plus BI. So modulus ni maksud dia ni. Okay, sama dengan 4. Kemudian kalau kita nak hilangkan square root, kita akan dapat A squared plus B squared equals to 16. Ini kalau saya buat kuasa 2 kiri dan kanan. Okey, kemudian kemudian kita tengok argument, argument of W. Soalan dah bagi tahu argument ni yang seterusnya, maklumat seterusnya, argument of W equals to pi over 6. Okey. Yang ini kamu kena tengok dia sebenarnya berada sekuan mana. Kena hati-hati. Kalau payah sangat, kamu tukar dalam bentuk degree ya. Cuba tukar ni. Cuba buat 5/6 darab 180. Berapa sudut dia? Cuba guna kereta. 5/6 darab 180. Dapat 150 betul? 150. Ya. Yeah. Okay, kan? Jadi kalau katakan pi sangat, sebab pi ni kan kita payah sikit nak nampak dia kan. Jadi tukarkan pi ni 150. Ambil je 5/6 darab 150, dapatlah 150 kat sini. Nah, ini adalah 5 pi/6. Maknanya kalau kita lukis, baru kita tahu rupanya complex number kita ni berada di sini. Berada di sini. Okey, ini adalah nilai argument kita lah. Maka kita ingat balik, kalau sekuan yang kedua, argument ni hasil daripada pi tolak alfa. Pi tolak alfa. Sebab yang ni adalah alfa. Okey, jadi argument tu, yang alfa tu adalah, alfa ni adalah inverse of tangent. Ha, kan? Alpha ni adalah inverse of tangent. Okey, W tadi apa tadi? W A plus A plus BI kan? Sekarang ni kita tengok, kalau tengok dari segi yang ni lah, ni sebenarnya A kita ni bernilai negatif sebenarnya. A bernilai negatif, kemudian yang ni adalah B. Kan? Kita tengok A tu sebenarnya bernilai negatif. Bernilai negatif. Negatif. Kalau itu kan formula dia B per A kan. B per A. Okey, jadi saya boleh tulis sebenarnya argument, argument of W dia sama dengan pi tolak alpha. Kita pilih alpha ni. Okay, kemudian argument of W ni 5 pi/6 sama dengan pi tolak alfa tadi adalah inverse of tangent. Tapi hati-hati yang, yang A tadi negatif. A tadi negatif. A tadi negatif. Kalau nak senang saya buat begini lah. Saya letak je negatif kat sini. Okay. A tu negatif. Okey, daripada sini saya bawa ni ke sebelah kiri. Dia akan jadi positif ni. B over negative A sama dengan, okay, yang ni saya akan bawa ke sana. Jadi pi tolak 5 pi/6 kita dapat berapa?
pi tolak 5 pi per 6. Dapat tak pi per 6? Betul. Nanti kalkulator tu nanti kamu pastikan dia mesti dalam degree. Eh, ataupun kalau guna pi, pastikan kalkulator tu mesti guna mode radian. Kena buat yang tu dulu. Tekan mode radian kalau nak guna pi lah. Kamu tekan mode radian, lepas tu kamu tekan tangent pi per 6. Tangent pi per 6. Kamu tekan pi per 6. Ya, nanti dapat lah. Kadang-kadang kalkulator ni dia akan beri jawapan dia macam ni. Ini tengok kalkulator lah. Ataupun kalau payah sangat kamu nak tukar nama tu di semua number pun boleh. Okey, jawapan yang sama. Tapi yang penting pastikan ada negatif lah. Ada negatif. Ada yang negatif. So, nanti kamu selesai kena. Selesaikan. So, saya akan jadikan A ni sebagai tajuk rapalan nanti untuk 3B. Ini katakan persamaan yang kedua. Gabung dengan persamaan pertama tadi. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan 16. Gabungkan dengan persamaan yang pertama tadi. Jadi kamu selesai ni apa yang buat, apa yang patut. Dari segi pinggiran nanti kamu akan dapat B kuasa 2 sama dengan 4. B ni akan ada 2 jawapan. B ni akan ada 2 jawapan. So ingat balik tadi kita lukis dia berada sukuan yang kedua. B positif tapi A tu negatif. Okay. So hati-hati ya. So, di sini kita akan gunakan B. Sebab B ni bersama 0. Maka B tu nilai dia positif 2. Okay, kemudian kamu selesaikan A. Selesaikan A. Pastikan jawapan dia mesti negatif. Kan A tu jawapan dia negatif. Kamu kira macam mana pun akhirnya nanti pastikan A tu mesti negatif. Okay. Ni kalau ganti dengan 2, ganti dengan 2, maka betul lah jawapan dia 2 punca 3 negatif. Soalan kata find the value of A and B. So itu lah jawapan ni. Ok, boleh? Masih ada masa berapa minit lagi? Ok, ada masa lagi. Ok, kita tengok soalan seterusnya. Untuk yang di sini ada masalah ke? Ada apa nak tanya? Ada yang tak faham? Kamu kena jaga nilai A dan B tu. A tu negatif, B tu positif. Berdasarkan lakaran sukuan yang kedua. Kalau 4A2 ni, 4A2. Ok, kita nak cari modulus of ZW berapa. Z sama dengan A tolak B per 2I. Yang ni nanti kamu gunakan A yang kamu dapat tadi. A yang kamu dapat negatif 2 punca 3. Kemudian B tadi 2, so negatif I. Ok, W pun kita dah ada. W okay, W pun ada. Okey, jadi kita ada dua cara lah kalau kita nak buat. Yang pertama, kamu boleh gunakan, darabkan dulu ZW. Ini cara yang pertama. First method ni. Cara yang pertama, kamu boleh cari ZW ni berapa. Asyik darab 2 ni, complex number. Lepas tu baru kamu cari modulus. Baru kamu cari modulus berapa lah jawapan. Okay. Ataupun kamu boleh gunakan properties. Sebenarnya saya boleh buat macam ni. Ni kalau kamu rujuk balik nota, modulus of Z multiply by W dia sama dengan modulus of Z multiply by modulus of W. Cara yang kedua ni lagi mudah. Maknanya kita akan kira untuk Z dia. Kita akan kira untuk Z dia. So saya akan buat square root of, ini saya gunakan formula, kuasa 2 tambah tolak 1. Ingat ya, I ni kita tak masukkan. Kita ambil nombor je. Okay, ini untuk modulus of Z. Yang W ni tak payah kira. Sebab dalam soalan dah bagi tahu dah. Modulus of W yang nilai 4 tadi. Yang nilai 4 tadi. Modulus of W sama dengan 4 tadi. Okay. Nah, itu rujuk kepada soalan. Soalan dah bagi dah. Okey, kemudian bila kita darab ni. Ini kamu darab ni untuk kamu cek. Akhirnya nanti kamu akan dapat jawapan dia 4 punca 13. 4 punca 13. Okey, kita tengok ada kita nak cari
Okay, find the inequality in the form modulus of x minus a greater than or equals to k. Jadi kita rujuk kepada nota. Kita ada dua keadaan. Kalau kita ada modulus of x more than k, ini yang general dulu. So bila kita nak buat, kita akan hilangkan modulus, maka kita akan dapat x more than k, satu lagi less than negative k. Tapi bila kita gunakan less than, greater than, greater than mesti guna or. So tengah ni or. Dalam exam sama ada jarakkan comma ataupun yang lengkapnya adalah or. Okay. Yang kedua, kalau kita ada modulus less than k, less than, jadi less than mesti guna n. So ingat balik, less than mesti guna n. Jadi kalau kita pisahkan, yang pertama ikut, tapi yang tengah ni mesti n. Okay, opposite daripada yang asal. Okay, kalau dalam exam ni, yang n ni mesti tulis. Kalau tak tulis, maka kamu akan dapat markah kosong sampai bawah. Tapi kalau O ni, dia ada tiga cara penulisan. Yang betulnya adalah letak O kat sini. Okay. Cara yang kedua, kamu letak koma. Koma. Itu boleh juga. Cara yang ketiga, kamu jarakkan je. Okay. Jadi, kalau O ni, dia longgar sikit. Jadi, tiga cara kita nak tulis. Tapi kalau yang ni, dia mesti N. Kalau kamu jarakkan, tak boleh. Kamu letak koma, tak boleh. Dia mesti ada N. Baru dapat B1 dan markah-markah yang bawah. Kalau yang ni salah tak tulis, maka dapat kosong daripada atas sampai bawah. So hati-hati. So kita tengok balik soalan. Okey, yang ni kita punya lebih besar. Jadi pastikan bila kita pisahkan dia mesti ada O. Ataupun kalau nak mudah tak payah letak O, jarak saja. Okay, ini kita tambah ini. Ini hilangkan modulus. Yang pertama salin dan eloknya letak O ataupun jarakkan ataupun letak koma. X minus A less than 90 K. Pastikan ni dilawan daripada yang asal ni. Kemudian kita jadikan X ni sebagai tajuk. So A plus K O gunakan jadi A minus K. Okay. Bila sampai sini, baru kita comparekan dengan soalan. Soalan less than 4, less than, so kita akan pergi kat sini. Okay, yang greater than kita tulis kat sini. Ha, nanti kita akan nampak yang ni rupanya dia sama dengan yang bawah. Yang ni dia akan sama dengan ni. Okay. Ha, dan kita akan buat persamaan serentak. So kita akan buat K plus K equals to negative 1. Ini satu. Satu lagi kita akan ambil A minus K equals to negative 4. Okay. Ha, ini macam mesin ni kamu selesai kan ni. Ini saya ringkaskan, A adalah negatif 5/2. Satu lagi K adalah 3/2. Okay. Maka jawapan akhir kita adalah X tambah 5/2. Kemudian greater than 3. Soalan nak yang ni. Soalan nak yang ni.